Cah. Sekarang kita beralih ke minuman karena Bandung lagi tiris. Tiris pisan, tiris. Sama aja, tiris pisan bisa, tiis pisan bisa. Jadi yang mana yang benar? Yang benar adalah aku pengen cobain ini, pemirsa. Aku juga pengen cobain ini. Nah, berhubung ini lagi hujan ya kan, kalau hujan-hujan emang enaknya anget-anget. Yang anget-anget. Yang anget-anget. Oke, ini ada Bandrek dan Bajigur. Bajigur. Ini tuh dari Bajigur Bandrek Supratman. Kalau yang punya kamu isinya ada apa aja sih? Nah, kita lihat deh kalau Bajigur di sini ada kolang-kalingnya. Oh, Bandrek. Sangat hangat gini enak ya. Dengan parutan kelapa. Tuh, nih kalau diaduk tuh. Wah, ini sedap banget nih kalau diminumnya panas-panas, hujan-hujan, ditemenin sama ayam. Makin hangat. Oke, langsung aja kita cobain ya. Langsung anget. Langsung badan tuh langsung kayak rasanya nyes, tuh. Gitu. Nyes. Cocok Bandrek Bajigur. Mau dong. Enak banget. Jahenya kerasa banget. Aduh. Ini tuh benar-benar penyelamat ya, penyelamat kita kalau misalnya lagi hujan, kedinginan. Karena kamu cobain bajigurnya. Jahat. Iya lama. Seger lah pokoknya, kalian cobain bajigur. Mantap. Bandreknya juga, dari Bajigur Bandrek Supratman. Ini jagung ini bakarnya. Kalau yang Rifki sengaja aku pesennya yang jagung bakar pake biasa. Tongkat. Jagung bakar yang kayak gini. Dan kalau yang punya aku jagung bakar serut keju. Wow. Karena aku emang suka sama keju. Langsung aja kita coba ya. Kamu coba, ya. Coba dulu deh. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sausnya enak. Manis, pedas. Jagungnya gurih, ada manisnya juga, cocok banget lah ini. Nah, yang ini itu kejunya benar-benar banyak banget, melimpah banget, nggak pelit, kejunya nggak pelit sama sekali. Jadi kalau Top Kuliners itu cerita keju ya, di sini emang benar-benar kejunya itu dikasih seabrek-abrek deh, pokoknya. Nah, ini aku langsung cobain. Lihat kejunya ya. Sampai tumpe-tumpe nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ini pasti favoritnya. Enak banget. Sausnya yang pedas ditambah sama keju, itu rasanya tuh jadi kayak nggak bisa diungkapin pakai kata-kata deh. Sumpah ini tuh enak banget, sayang kamu harus coba. Wow. 3-2, tim Chelsea menang. Yeay. Respect. Berikutnya ada mana? Kok nggak ada? Ada dong, aku udah pesen. Mana? Makanan selanjutnya itu karena untuk episode hari ini kita tadi udah makan makanan berat ya. Aku pengen ngasih kamu makanan ringan. Oke. Okay. Khas Bandung. Oke. Okay. Yang pastinya tuh enak ya. Oke. Okay, pastinya enak. Dan kamu enak. Suka banget ini. Ini kesukaan kamu nih. Oh iya. Coba tebak. Apa? Warnanya hijau. Kelamaan hijau, mikirnya. Manis. Bulat. Oh, ape. Ini kue ape. Kue ape. Ini kue ape. Aku emang sengaja pesen ya. Yang banyak kejunya karena kan aku emang suka banget sama keju. Itu. Dari kue ape family ya. Kue ape family. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dengan keju sebanyak ini, apalagi aku suka sama keju ya, pemirsa. Ini emang beneran enak banget, Top Kuliners. Nah, karena hidangan terakhir, kita jargon dulu dong. Kamu Top Kuliners. Kamu udah mau closing aja nih. Jangan dong. Aku tuh masih pengen nyobain sesuatu di sini.
Tapi loh? Apa ya? Aku punya ide. Sebentar ya. Wah, top kuliner mana ya Rifki? Kok dia tiba-tiba pergi sih ninggalin? Jangan-jangan aku dikerjain nih gara-gara tadi aku kerjain dia. Aduh. A few moments later. Hello. Nah, ini dia orangnya. Tadi aku habis beli ini. Wah, lucu banget. Karena tadi kamu udah menang challenge pertama dari Top Cleaners. Challenge-challenge-an. Jadi ini rewards buat aku. Cotton candy. Yeay. Buat kamu. Lucu banget cotton candy-nya. Nah, ini udah dibuka. Wuhu. Nah, ini cotton candy lucu banget kan buat kamu ya. Aku dari kemarin tuh pengen buat cotton candy loh. Dan kamu sekarang beliin aku. Makasih ya. Ini karena kamu sudah menang. Dan aku memberikan kamu hadiah. Hore! Ya udah langsung kita coba yuk. Wow. Enak, manis. Ini kata kayaknya gede banget. Tuh, ini sama muka aku. Masih gedean ini kan, guys? Ini emang gede banget sih. Cotton candy dari Pascal Food Market. Kamu paling favorit yang mana? Aku suka banget sama jagung. Terus aku juga suka pempek. Aku juga suka kari. Aku juga suka mie kocok. Aku juga suka ayam. Ayam apa tadi tuh? Jimbaran. Ayam jimbaran. Tunggu-tunggu, itu hampir aku semuanya. Aku juga suka kue ape. Pada intinya, sebenernya aku suka semuanya. Jadi kalau disuruh milih, gak bisa. Aku suka kari, aku suka pempek. Aku suka ayam jimbaran. Semuanya, udah bilang aja semuanya. Aku suka semuanya kan. Yeah. Karena emang di Pascal Food Market ini makanannya enak-enak ya. Jadi kalau misalnya kamu kesini, kamu gak bakalan zonk. Kamu pesen di tenan mana aja, itu udah pasti enak makanannya. Dijamin. Makanya langsung aja cus kesini ke Pascal Food Market. Yeay, sayang kamu seneng gak? Seneng dong, aku happy banget karena kamu udah ngajak aku makan di Pascal Food Market. Karena emang disini makanannya top banget. Top banget. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one that I can always call. When I need you, make everything stop. Finally, you put my love on top. Top Cleaners. Dance. Nah, seperti biasa ya guys, kalau tim kuliner udah nyanyi love on top, itu artinya makanannya benar-benar the best, best, best deh pokoknya. Top Kuliner emang wajib banget nih, cobain makan di food court Baltos ini. Top Kuliners, Ners. Kita udah balik lagi bersama Ibu Ami. Gimana makanannya? Udah dicobain semua? Udah, semuanya udah kita cobain dari Sabang sampai Merauke, wow. Sampai luar Indonesia juga ada ini makanannya, mantap-mantap banget Ibu. Okay. Ya, Bu, kita udah kenyang banget ya. Banget dong. Terus pengen tahu dong, mana makanan favorit yang kalian suka? Waduh. Oh, favorit ya? Pertanyaan berat ini. Wah, berat ini ya. Selalu pertanyaan terberat di Top Kuliner sih. Pertanyaan berat. Wah. Pertanyaan terberat. Nah, semuanya enak. Itu wah, dia. Bagusah. Apa ya? Tapi kalau boleh ditanya ya, Top Cleaners, apa yang paling aku suka? Karena aku ini memang fans berat banget sama pempek. Jadi jawabannya pempek juragan. Itu menurut aku oke banget. Jelas favorite. Karena emang susah sih ya Bu nyari pempek yang enak gitu di Bandung. Nah ini nih aku baru nemu pempek asli yang ya. Enak. Tapi kalau yang kuah-kuahnya juga yang mana? Yang suka. Mie kocok juga enak. Mie kocok enak. Seger. Termasuk best seller juga sih di sini. Kalau aku mana ya? Yang mana nih? Kalau cowok suka yang mana? Jujur ini semuanya tuh enak. Tapi
yang rasanya melekat sampai sekarang itu adalah chicken katsukarinya dari Kare. Iya, oke. Ini tuh karinya tuh gimana gitu ya, berasa banget, berasa ya rempah-rempahnya, ya. Rempah-rempah karinya, dan juga aku berasa di Jepang kalau makan ini, Bu. Keren-keren luar biasa. Karena dari ayamnya crunchy, bumbunya enak, nasinya ya juga lembut, ulen, cocok lah ini padu-padu padannya. Karena kita udah puas nih nyobain makanan-makanan yang ada di Pascal Food Market, kita pengen tanya lagi nih ke Ibu ya, biar mengingatkan pemirsa Top Kuliner sih bisa tahu untuk jam operasional Pascal Food Market ini jam berapa. Oke, nanti buat para Top Kuliners yang mau berkunjung ke Pascal Food Market, jangan lupa dicatat ya. Jam bukanya kita dari jam 11 siang ya, setiap hari pasti buka, nggak ada jam tutup. Lalu tutup malam, operasional selesai sampai dengan jam 11 malam kalau weekday. Weekend itu jam 12 malam, kecuali minggu ya. Cuma satu minggu aja yang buka jam 12 malam. Okay. Jadi ditunggu kedatangan Top Kuliner semua di Pascal Food Market. Ayo, datang ke sini. Nah, satu lagi nih, Bu. Ya. Media sosialnya Pascal Food Market itu apa sih? Oh iya, jangan lupa follow juga Instagram kita di Pascal Food Market. Itu aja sih. Jangan lupa kepoin. Karena di sana tuh buat yang penasaran kita kuliner ya, bisa langsung dilihat Instagramnya ya, yes, Bu ya. Oke. Okay. Masalah sih, datang aja ke sini ya, kita tunggu ya, Bu ya. Kita tunggu ya Top Kuliner ya buat datang ke sini. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Ami. Aduh, kita udah disuguhin makanan yang super enak dan yang pastinya Top Kuliner. Nurse. Jangan lupa saksikan Top Kuliner saja di PTV. Yes. Kamu punya tempat makan yang enak, asik, dan kece banget? Dan mau direview sama tim Top Kuliner? Nah, kalau mau langsung aja hubungi kita melalui Instagram kami di @ptv.id.